Pusat Media PR KSLIM Perak ini telah memulakan operasi bermula 15 Ogos 2020 sehinggalah pada 29 Ogos 2020 dan telah diuruskan oleh Bahagian Komunikasi Strategi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama Jabatan Perangan Negeri Perak. Operasi Pusat Media ini telah menerima kunjungan seramai 404 orang yang terdiri daripada petugas media dari pelbagai agensi. Juga terdapat dari kalangan tetamu kehormat seramai 15 orang, iaitu Yang Berhormat Menteri Kanan, Exco-Exco Kerajaan Negeri, pemimpin politik serta calon-calon yang bertanding. Selain itu, pusat media ini turut menyediakan pelbagai kemudahan yang cukup selesa untuk penggunaan petugas media, iaitu komputer PC, running coffee, termasuk capaian internet berkelajuan tinggi, iaitu 100 Mbps, bagi memudahkan serta melancarkan tugasan semasa liputan PRK ini. Dalam masa yang sama, di sini tetap menitikberatkan soal SOP sebagaimana yang telah digariskan oleh kerajaan, iaitu penyediaan alat penyukat suhu dan hand sanitizer serta proses bedah kuman akan dilakukan pada setiap malam setelah para petugas beredar. Setiap hari, para petugas pusat media akan mengemaskini segala maklumat berkaitan dan ditampal pada lampiran bot, juga pergerakan calon-calon yang bertanding. Jadi, kepada pengamal-pengamal media, pusat media ini adalah suatu lokasi yang sangat sesuai untuk penggunaan dan juga mengemaskini segala maklumat liputan.